selesai, tinggal lapor ke kepala sekolah, terus lo. Gua punya kabar nih, sini. Mana Azri? Kita hilang. Sini kita ngegibah dulu sama si Pak Dodi nih. Halo Pak Doni. Halo. Pak Dodi nih. Pantatin dulu. Kan gak dalakan. Oke, jadi gini Pe, gua akhirnya bisa ke ini ya, ketemu cara untuk ke tempat apa plotnya kelas B gitu. Jadi gue bisa mulai nge-build sekarang. Jadi sekarang gue habis ini mau nge-build. Dan kemarin pesanan gue udah dikirim semua kan ya? Udah. Itu udah. Sekarang udah jadi kelas B ya sekarang ya. Iya. Makanya nih sekarang nih lagi infiltrasi gue. jadi sekarang udah bisa bantu kita semua dong. Dan ya, by the way sih untuk pesanan sih kita udah siapin sih, Zre. Nah, oke, bagus. Jadi ntar kita juga pasti bakal bantu cara apa, maksudnya kita bakal bantu build samping-sampingnya atau mainnya, kita bisa bantu. Iya, nanti pokoknya mungkin gue buat ini ya kali ya, buat naganya dulu, nanti kita dekorasi bareng-bareng nanti abis itu. Oke, jadi intinya sekarang gue mau ngebuat naganya dulu nih. Oke, sini. Untuk bahan sih udah oke sih semua. Kita jalan ke base dulu. Naik base dulu. Siapa tahu kita tes dulu, siapa tahu Azri udah bisa masuk ke buildingan kelas B atau belum, atau yeah, masih di kelas A. Kan sebelumnya kan di kelas A kan. Nah, harusnya sih udah nih. Harusnya sih udah, coba-coba masuk satu-satu dulu. Oke. Tutup, masuk. Oke. Kita jalan 10 detik. 1 2 2 3 4 Jurus lima. Menghilang. Ping. Nah ini Zre, jadi kan kalau nggak salah ya, kita tuh udah dapat konsep juga kan, katanya kita nggak pakai air di bawah, bener kan? Iya betul, gua udah ngomong nah, nih kemarin. Ini sih, jadi ini udah dipasang nih, udah, pasir ini aku udah pasang sih sebenarnya dari tadi sendirian, oke. Okay. Tapi untuk bahan-bahan, ini udah ada yang dikumpulin nih, ada dari siapa ya tuh? Ada si Wortel, ada dari Levina, ada dari Teguh, Presiden, Arfan, siapa nih Arfan? Itu siapa nih? Gema. Kok PP hilang? Ini PP di bawah ini sebenarnya ini. Kenapa dihilang ini? Enggak ada alak emang. Oke. Nah, ini kayaknya dari sananya deh. Ini mungkin bisa dipakai gitu beberapa gitu. Iya, kan. ini nanti si lantern gue pakai sih pasti. Iya. Ya udah sih kayak gini aja, Zre. Ya kira-kira ada yang kurang enggak sih dari semua bahan ini? Tunggu, gue cek dulu. Oh ya boleh. Oh iya ini nggak ada end rod ya? End rod? Ya gue butuh end rod. Kita perlu end rod. Ya untuk giginya. Ah, gigi naganya. Biar bercahaya-cahaya gigi gitu ya. Yo betul. Yaudah. Aku bisa bantu sih sekarang untuk cari end rod itu. Oke. Jadi yaudah. Azri lanjut build. Ya gue langsung cari end rod. Oke. Selamat Azri. Nanti aku bakal bantuin kok. Tenang aja. Oke. Bye. Good luck ya. Aku cari end rod dulu ya. Yo bye. Jurus menghilang. Belum pak. Oh belum ya. 5, 4 aku akan menghilang. Bye-bye Azri. Bye-bye. Oke, tadi PP udah cabut. Sekarang kita kita butuh. Gua sekarang tahu. Gua sekarang mau namanya mau ini ya. Kita mau cari tengah dari plotnya ini. Cara kita buat X dulu nih. Oke, ini tengahnya sekarang gua harus buat lingkaran dulu ini. Buat lingkaran ini gimana ya enaknya ya? Gini mungkin? No. Kurang mundur. Segini? Mungkin kurang mundur juga ya. Berarti segini. Oke, jadi di bagian sini gua lagi ngebuat lingkaran untuk ngebuat ornamen-ornamen lingkaran-lingkaran yang bercahaya gitu ya. Dengan cara pakai si lantern, habis itu gua kasih sebuah kayak ornamen nih, dikasih pattern-pattern gitu. Biar di sini kelihatannya menarik gitu ya. Jadi kayak apa nanti waktu konsepnya jadi kayak glowing-glowing gitu nanti di bagian sini. Nah, di bagian sini gue lagi smoothing
dan pindah-pindahin chest supaya chestnya tidak menghalang dan smoothing ini ya, batu-batuannya, supaya yang namanya tidak terlalu kaku gitu. Jadi itu habis itu juga gue pindah-pindahin, jadi yang ornamen-ornamen tadi yang di atas tuh biar dia tidak ini ya, biar tidak ngambang-ngambang gitu. Nah sekarang di bagian terakhir ini gue tinggal buat naganya doang nih, tinggal dari buat dari kepalanya gue lekuk-lekukin, gue cari bentuknya yang enak gimana nih naganya biar kelihatannya keren gitu kan ya. Nah terus habis ini kita tinggal tebel-tebelin doang di sini, gue tebel-tebelin, gue kasih perutnya nih pakai kayu-kayu yang lain, habis itu kasih apa namanya crimson, dikasih yang glowing-glowing itu gue nggak tahu namanya, lupa. Habis itu gue lagi buat kepala ini, kepala ini paling challenging ya menurut gue, ini susah banget. Jadi di sini gue masih ganti-ganti terus apa namanya kepalanya, jadi itu pengalaman paling susah. Terus di situ gue juga lagi coba buat kaki dan ternyata tidak cocok. Nah di sini gue baru lagi mulai detailing ya, gue mulai detailing kasih glass, terus gue coba-coba kasih end rod gitu ternyata tidak cocok. Terus gue juga itu purpur itu juga gue butuh lebih ternyata, karena cuma satu gitu. Setelah satu jam akhirnya jadi. Naganya, aduh, ntar berarti ntar penonton bisa lihat dari sini nih. Nah ini di sini bentuk naganya baru kelihatan nih. Wow. Nanti di sini mungkin dikasih kayak apa, kayak sedikit sayap-sayap kecil atau kayak something gitu ya, ntar kayak sisik-sisik gitu mungkin. Terus ada Neng Mutia, halo, halo Neng Mutia. Ya, Neng Mutia nih perasaan kejut melihat ini kayak wow. Ya, jadi gue udah sampai situ aja. Sekarang saatnya gue istirahat. Besok gue lanjut lagi karena gue udah capek gitu ya ngeliatinnya ini kayak aduh, buat di survival tuh susah, berat. Oke, semoga gue build gue ini bisa ngemenangin juara ini ya, juara satu untuk apa namanya, untuk kelompok B. Oke. Kayak nyampe sekolah lagi. Gam, sini. Oi. Gam. Gua mau kasih tahu lu sesuatu. Bang, mana? Bentar. Gua juga pengen ngasih tahu sesuatu, apa, Bang. Apa nih? Apa? Kemarin gua aduh lupa banget gue kasih tahu lu bahwa lu tuh dicariin sama ketua kelas sama wakil. Oh, udah ketemu kemarin. Oh, udah ketemu? Udah, kemarin lu kita ada diskusi. Aja, kita ada ngebahas konsep Jusapan. Gimana mau buat build battle-nya ini nih. biar keren gitu. Nah jadi jadi tunggu giliran gue sekarang ngomong nih. Ini gue hari ini gue udah ini nih udah mulai ngebuild nih. Udah buat naganya udah kelar. Tinggal mungkin nanti dimodifikasi dikit kalau mau. Iya sih, kemarin juga anak-anak juga udah pada nyari ini kan bahan-bahannya. Gue lihat gue juga udah bahan gitu kan. Kayaknya sebelumnya belum dibuat, emang udah jadi. Udah berapa persen emang? Udah sekitar berapa persen ya? Ngunyah terus aja lu ya, jajan mulu lu, jangan jajan sembarangan. Ya. Bener-bener. Sabar, ini kuenya enak. Lagi makan. Oh iya, ini. Apa namanya? Capek sih. Habis nge-building ya? Capek makan ya. Gua tadi di bus sambil makan. Nah. Nah, ini kan. Okay. Lihat tuh busnya tuh, masuk nih. Anjir. Nih. Serem banget, awal-awal udah dipenuhi dengan gigi, Bos. Yoi. Wow. Nih. Kalau mau lihat utuhnya tuh lihat dari sini nih. Jadi di sini gua taruh sign. Lu tinggal naik ke sini nih. Ya naik ke sini aja. Ini bangunannya nih dari situ. Lihat dah. Dari sampingan. Oh my god. Ini kayak ular ya, Jere? Kalau gue lihat kayak ular sih. Iya, jadi ini konsepnya gue tuh naga campur kayak ular gitu, kayak naga-naga air gitu kan rata-rata. Naga-naga air ya. Oh, oke. Okay. Tapi ini udah semua atau masih belum di finishing atau baru cuma dasar naganya doang, Jere? Ini sih udah sih sebenarnya udah selesai. Nah, naganya gini doang. Mungkin nanti bisa gue tambahin something gitu yang bikin kelihatan lebih menarik gitu ya. Mungkin gue bikin kayak ada tangannya mungkin atau gimana? Oh iya bener juga sih kayak naga yang ada tangannya gitu ya. Bener. Sama ini Jere, kemarin kan si Mavolt juga bilang yang
tim-tim lain juga bakalan nge-build bantu lu juga. Itu kalau boleh tahu siapa aja ya? Kebetulan kan kalau gue cuma nyari bahan nih. Oke, kemarin jadi kemarin kemungkinan yang ngebantu tuh Mevel sama si Zenmato. Nah, cuman gua itu. Ya, cuman kan gua hari ini kan gua sendiri dulu nih, 1 jam nih gua buat nih kan ya. Di 1 jam gua buat tadi sendirian. Biasa ya, biasa kuli sendiri mulu kerjanya. Ya, jadi nanti mungkin besok ya, mungkin besok mulai bantu kayak dekorasi-dekorasi mungkin kayak samping-samping sini nih. Ini kan kosong nih. Iya. Nah, di sini-sini nih kosong. Kosong-kosong. Tapi gua ada ide loh, jadi tapi enggak tahu sih bisa apa enggak sih kalian ya. Gua punya ide kayak biar nih naga lebih kayak ke, apa namanya? Sangar jadi ibarat jadi ini dia habis nerobos kapal perahu jadi. Ngerti enggak lu? Ya, ngerti. Di badannya tuh juger kayak apa keretak gitu loh ya, kayak ditemu. Ini bisa sih dibuat kalau lo mau kayak gini. Ini kan di sini ada lekukan nih. Di sini bisa gua masukin. Iya, ada lekukan ya, bisa dimasukin kapal-kapal gitu jadi biar wajay kayak oke ini naga air, dia tahu ini naga air kayak gitu loh. Iya. Kelihatannya benar-benar dia hidupnya tuh di laut gitu. Emang gua juga mau kayak gitu sih buat ya. Cuman ya gitulah. Nanti butuh mungkin supply tambahan kali ya. Oh siap. Gitu. Saya siap menjadi babu Anda. Saya siap. Oh iyalah, kalau mau menang kelasnya nah supply. Okay. Ini harus dipastikan kita harus menang sih, Jre. Tapi ini sumpah ini keren banget ini, asli. Ini aduh. Tapi keren sih. Apa? Jre. Tapi Jre. Apa? Kira-kira naganya di sayap enggak sih kalau naga itu? Enggak ya? Kalau naga air enggak ada sayap dia. Oh iya, naga air enggak ada sayap, tapi ini naga juga, air itu ekornya kayak gini, biasa ekornya tuh panjang-panjang gitu. Terus di sini ya ini yang gua ambil konsepnya ini dari gitu belut ya? Nih. Iya, kayak dari belut gitu nih. Iya, dari belut. Iya benar. Baru gua mau bilang nih kayak ular atau belut gitu, cuy. Iya, ini kayak campur-campuran ini ya. Iya, campur-campuran. Tapi ini keren banget sumpah. Kalau nilai dari gua ya ini belum jadi semua ya. Ini mungkin sampai 10 9 sih menurut gua. Karena tinggal di finishing doang nih. Yo, nah ini kata lo bakal ditambah air juga gak sih? Apa enggak? Enggak. Jadi nanti itu biar kelihatan kayak efek-efek air itu, nanti kita di sini ada koral-koral terus kasih bubble-bubble. Oh, jadi airnya enggak usah dikelihatan gitu usah, ya. Enggak usah, Soalnya gini, kalau Minecraft punya air itu kalau lo kasih malah build-nya enggak kelihatan. Oh iya, jadi malah gelap ya. Iya, malah gelap. Jadi ya? Kayak warna-warna detail-detail ini malah hilang gitu. Jadi kayak sedih. Bener. Mending kayak di dalam laut itu ditambahin bubble, ditambahin koral di samping-samping sini. Terus mungkin kayak atau kasih seaweed. Ini, daun-daun. Seaweed juga keren sih. Jujur keren. Tapi kira-kira belum tahu lagi ya Zenmato kira-kira kapan mau nambahin. Ya harusnya sih besok ya, soalnya minggu udah terakhir nih. Oh iya juga sih, harusnya. Ya makanya. Yaudah. Udah cuman yaudah, itu dong nanti, sih. Nanti gini sih, apa namanya, mungkin lu atau nanti kalau gue sepet, gue bakal lapor ke Falsim gitu menurut gue. Iya. Jadi harus ada tektokan juga sama builder yang lainnya gitu loh. Jangan tahu-tahu kaget mereka, tahu lah udah jadi. Lah udah jadi. Iya, udah jadi saya mau belum blue ya, tunggu ya gitu kan. Tapi ya, kira-kira bahan-bahannya udah cukup atau ada mungkin ada tambah lagi nanti? Mungkin kalau misalkan mau kayak ide lo, mungkin gue butuh banyak spruce ya, soalnya kayu kapal rusak gitu kan. Siap. Berarti atau nggak kalau misalkan nggak keburu, ya udah kita buat kayak pilar gede aja gitu, pilar-pilar gitu. Jadi kayak tempat ruins gitulah pokoknya. Oke. Berarti nanti gue tinggal cari kayu spruce yang banyak aja dan nanti yang. Iya. Oke. Okay. Ini pasti kelasan kita harus menang, Tri. Dong. Lu udah beda kelas ya? Oh my god. Ini diem-diem tapi diem-diem. Oh iya benar. Masih yang kelas-kelas masih belum tahu gua pindah. Oke, diem-diem aja biar dia. Kita pindah gitu. Kita pasti kalah. Oke, kita pokoknya harus hashtag kelas B pasti menang, Tri. Yo, menang. Enggak dong. Hashtag kelas B udah menang. Anjay, sombong. Udah menang, berarti udah menang. Udah. Sombong banget. Udah itu 1000% berarti udah dimenangkan gitu kan ya. Oke, kita balik ke sekolah lagi ya. Udah malam juga nih. Kelas.